Prinsip-prinsip ilmu tasawuf dan ataupun boleh juga kita
maka begitu juga tidak ketinggalan di dalam ilmu tasawuf juga ada 10 prinsip. Jadi kita dah baca ada sebahagian dan juga setengah daripadanya, maka sambung kembali. Jadi di antara prinsip ataupun dasar-dasar ilmu tasawuf apa itu wawai. Siapa dia pengantar ilmu tasawuf ni tuan-tuan ataupun pelopor ilmu tasawuf ni? Jadi kata Tuhan kita rahimahullahu ta'ala, dia nak memberitahu kepada kita pelopor ataupun wadi pengantar ilmu tasawuf. Katanya dia kata, dan ataupun awal-awal orang yang menghantar akan ilmu tasawuf, artinya pengantar ilmu tasawuf, dia kata seperti barang yang dikata orang, maka yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini tuan-tuan, inilah dia panggil wadih, pengantar ataupun pelopor ilmu tasawuf. Baik, ini kita tilik kepada mana? Kita tilik kepada hak kemudian, ataupun dalam istilah lain boleh kita katakan Syekh ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi ini ialah orang yang mengembangkan ilmu tasawuf ini di zaman dia. Walhal kalau kita tengok pada hakikat, sebenarnya pelopor ataupun pengantar ilmu tasawuf ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itulah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi kita lah yang menjadi wadi ataupun pengantar ilmu tasawuf ni pada hakikatnya. Iaitu dengan seperti mana disebutkan oleh Al-Arif Billah Ibn Mu'ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Iqazul Himam, bahawa malaikat Jibril alaihi salam turun pada mula-mulanya membawa wahyu ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama ialah dengan hukum-hukum syariat, iaitu dipanggil perundangan-perundangan Islam, maslahat-maslahat manusia yang kumpul dengan ibadat dan juga mu'amalat. Tapi setelah syariat ini dah tetap dan juga syariat ini kukuh, maka malaikat Jibril alaihi salam turun pula membawa hakikat, ilmu hakikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita mulalah mengajarkan ilmu hakikat, artinya ilmu-ilmu tasawuf ini, itu pun kepada beberapa orang sahabat-sahabatnya yang tertentu, bukan diumumkan, kepada beberapa orang yang tertentu. Lepas itu tuan-tuan, orang yang mula-mula menzahirkan ataupun mengembangkan ilmu tasawuf ini daripada kalangan para sahabat Nabi ialah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramahu biha. Kemudian Sayyiduna Ali ini memperturunkan ilmu tasawuf ini kepada Imam Hasan Al-Basri min akabir tabi'in radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Hasan Basri pula menurunkan ilmu tasawuf ini kepada seorang ulama yang terkemuka di zamannya, iaitu yang bernama Habib Al-Ajami radhiyallahu anhu. Kemudian Habib Al-Ajami ataupun Hubaib Al-Ajami memperturunkan pula ilmu tasawuf ini kepada seorang ulama yang namanya Daud At-Tahi radhiyallahu anhu.
kemudian Ma'ruf Al-Karakhi ini memperturunkan pula ilmu tasawuf ini kepada seorang yang bernama Sirri As-Safati dan radhiyallahu anhu. Kemudian daripada Sirri Makani As-Safati inilah diperturunkan kepada Imam Junayn Al-Baghdadi. Itu tentuan dipanggil silsilah dan rantaian-rantaian sana ataupun silsilah hubungan ilmu tasawuf itu diperkembangkan. Yang asalnya orang-orang yang mula-mula memperkembangkan ataupun menzahirkan ilmu tasawuf ini ialah Sayyidina Ali. Kemudian diturunkan kepada seperti mana yang saya sebutkan tadi Habib Al-Ajami, kemudian diturunkan pula kepada Daud Al-Tai, kemudian diturunkan kepada Bani Ma'ruf Al-Karakhi, serunya kepada Sirri As-Saqati, barulah sampai kepada Imam Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian tentuan daripada Imam Junayd inilah mula berkembang ilmu tasawuf ini serata tempat yang imam-imam ahli tasawuf ataupun bagi syekh-syekh tasawuf ini banyak yang tak mampu kita nak sebutkan nama-nama mereka itu satu persatu. Cuma kita nak menceritakan bahawa di sini disebut seperti mana dikatakan orang bahawa orang yang mula-mula mengantarkan ataupun mempeleporkan ilmu tasawuf ini dibuka secara terang-terang ialah Imam Junayd Al-Baghdadi. Sebab itu disebutkan Imam Junayd Al-Baghdadi dengan Sayyidul Ta'ifah dan pembulu bagi kumpulan-kumpulan ataupun disebut sebagai Sayyidul Sufiyah dan ketua ataupun pembulu bagi ulama-ulama tasawuf di zaman dia. Baik. Itu tuan-tuan sedikit kita cerita tentang nasyah, artinya perkembangan ilmu tasawuf. Nanti ke depan kita tengok ada lagi yang diceritakan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun tentang perkembangan ulama-ulama tasawuf. Baik. Jadi seterusnya, setelah daripada kita mengetahui bahawa orang yang melaporkan ataupun pengantar ilmu tasawuf ini ialah Imam Junayd Al-Baghdadi, maka kita berpindah pula kepada dasar ataupun prinsip-prinsip ilmu tasawuf yang lain pula. Cuba tengok yang ini sebut. Katanya, dan ada pun nama ilmu tasawuf ini, nama dia, maka iaitu nama ilmu tasawuf ini ialah ilmu tasawuf dan ilmu qalbin dan ilmu batin dan ilmu laduniyan dan ilmu mukasyafah dan ilmu asrar dan al-ilmu al-magnun dan ilmu hakikat dan ilmu zuqi dan ilmu wujdani dan beberapa lagi namanya yang lain daripada yang tersebut itu. Jadi kita faham di sini artinya pengarang dan penyusun kitab kita rahimahullah ta'ala memberitahu pada kita bahawa nama-nama ilmu tasawuf ini banyak nama dia tentang. Ada orang panggil ilmu tasawuf, ada juga orang panggil ilmu qalbi, ada nama ilmu nadmi, ada nama ilmu mukasyafa, ada ilmu asrar, ada nama ilmu magnun dan bagai-bagai lagi banyaknya nama. Persoalannya kita ialah kenapa dan mengapa dinamakan ilmu tasawuf ini dengan nama-nama yang banyak? Apa faedah dia? Dan apa kelebihannya? Faedahnya ialah tentuan disebutkan oleh ulama kepada kita, iaitu ada satu kaedah dalam kaedah nama ini, iaitu kaedah yang berbunyi kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma.
billadunniyah an syarah mali asyamalin muhammadiyah iaitu di dalam bab namo namo Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namo namo Nabi kita ni banyak mati gue bersalah. Kenapa namo Nabi kita banyak? Maka diwabari ayat ini tasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Maknanya banyaknya nama-nama itu ialah menunjuk ataupun membuktikan kepada kita bahawa mulianya Tuhan punya nama musamma. Kalau begitu tuan-tuan, nama ilmu tasawuf ni banyak. Itu menunjuk kata ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mulia. Merupakan ilmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Cuba kita tengok sebab-sebab apa dinamakan ilmu tasawuf dengan nama-nama yang tersebut. Ataupun dalam istilah lain boleh kita sebut sebagai apakah ilah tasmiyah. Dan kenapa dinamakan ilmu tasawuf dengan tasawuf? Kenapa dinamakan ilmu tasawuf dengan ilmu qalbin, ilmu mukashafatin, ilmu laduniyin dan seumpamanya lagi? Mari kita lihat satu persatu insyaAllah sampaikan. Jadi yang pertama tema tersebut, ilmu ini dinamakan dengan ilmu tasawuf. Siapa tuan-tuan? Kenapa ilmu ini dinamakan ilmu tasawuf? Jawabnya, tasawuf itu diambil daripada beberapa perkataan yang kita bincangkan dahulu. Jadi sekurang-kurangnya ulama kita meriwayatkan kepada empat perkataan ataupun empat ataupun lima qaul-qaul ulama pada menyatakan ataupun menjelaskan isytiqaq ataupun tempat ambilan perkataan tasawuf itu. Jadi ada setengah ulama kata perkataan tasawuf itu diambil daripada perkataan as-safa. Jadi as-safa maknanya jernih, bersih ataupun hening. Maka ilmu tasawuf ni ialah ilmu apa? Ilmu yang bersih, ilmu yang hening. Sebab tu kita ada pun kuning je kan, dan kuning tu bersih. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pernah kita dalam kota kuning yang hijau kan? Apa yang buat bersih? Kuning. Apa yang bagi kita kuning ni bagi kita bersih? Siapa yang bagi kita kuning tu kita bersih. Kita tak ada campur dengan perkara-perkara Israiliyat dan seumpama. Itu bagi kita kuning. Epo tu celah kita kuning. Kita kuning bagi kita bersih. Habis. Jadi tuan-tuan, as-safa, jadi tasawuf di akhir daripada perkataan as-safa. Safa itu maksudnya bersih, suci, hening. Artinya ilmu tasawuf. Sebab ilmu ini dinamakan dengan ilmu tasawuf, artinya ilmu yang menunjuk atas pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Bersih jiwa kita, bersih hati kita, bersih amal kita. Sebab tuan-tuan, kita manusia ini tidak sunyi daripada aib, uyub. Maka aib kita tuan-tuan dia ada tiga jenis. Pertama dia panggil uyub nafs, aib nafsu. Yang kedua dia panggil uyub qalb, artinya aib hati. Dan yang ketiga dia panggil uyub ruh, dia panggil aib roh kita. Semuanya ini, ketiga-tiga ini, uyubun nafsi wa uyubun qalbi wa uyubun ruh, ketiga ini tuan-tuan ialah menceritakan tentang
pembersihan jiwa. Ilmu mana yang nak membicarakan tentang tiga hal ini? Adakah ilmu yang lain, contohnya ilmu tauhid ataupun ilmu fiqh ataupun ilmu yang lain yang akan membicarakan tiga-tiga hal ini? Ilmu fiqh bincang tentang ayat nafsu ataupun ilmu sains yang membincangkan tentang ayat nafsu? Tidak. Ilmu inilah tuan-tuan dan puan-puan yang membincangkan mengenai tiga-tiga amal. Jadi bagaimana kita nak tahu aib nafsu? Kalau aib nafsu dia bersangkut baut dengan dia panggil apa? Asyahawat al-jasmaniyah. Keinginan-keinginan yang masa jasmani ini dia panggil apa? Bersangkut baut dengan aib-aib nafsu. Bagaimanakah ilmu, apakah yang mengajar kita untuk nak membersihkan aib-aib nafsu ini? Jadi aib-aib nafsu dia itu sangkut paut dengan ta'alluqha bisyahawat jasmaniyah. Artinya bersangkut paut menghubungkannya aib-aib nafsu ini adalah dia bersangkut paut dengan keinginan-keinginan yang masa jasmani. Apa dia keinginan-keinginan yang masa jasmani? Iaitu kita suka kepada makanan yang sedap-sedap. Ini syahwat jasmani ya. Jasmani kita suka makan pada yang sedap-sedap, juga minum yang lezat-lezat, pakai pakaian-pakaian yang cantik, dan pakai kenderaan-kenderaan yang mewah. Kesemua ini tentuan berhubungkan dengan rindu bernafs. Ilmu apa yang nak membersihkan? Ilmu tasawuf. Baik secara lintah kita sebut. Dan begitu juga ayubul qalbi dibagi aib-aib yang basah hati. Maka aib-aib yang basah hati ini dibagi ta'alluqha an bisyahawatil qalbiyah. Artinya tempat tersangkutnya berkaitannya, hubungkannya adalah dengan keinginan-keinginan yang basah hati kita. Hati kita suka kepada kemegahan. Itu aib hati itu. Hati kita suka cinta kepada kekayaan, cinta kepada harta, cinta kepada nak jadi ketua dan juga pimpin, pemimpin. Dan seumpamanya ini dia panggil ayubul qalbi. Jadi yang nak membersihkan segala aib-aib yang ada dalam kita, ilmu apa? Ilmu tasawuf. Dan begitu juga lah tuan-tuan, aib yang ketiga dia panggil ayubul ruh. Roh kita juga mempunyai kearifan. Maka kearifan roh ini tuan-tuan dia bersangkut dengan apa dipanggil asyahawat al-batiniyah. Dipanggil keinginan-keinginan yang dalaman. Maka keinginan-keinginan yang dalaman ini contohnya seperti mana? Seperti seorang itu melakukan amal ibadah, ataupun dia berzikir, ataupun dia menjalani amalan-amalan yang khusus, wirid, hizib dan seumpamanya, agar Allah SWT berikan kepadanya muka syafah, kasyaf, dan tersingkap mata hatinya boleh melihat dan benda-benda yang tak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar, agar Allah SWT beri dan anugerahkan kepadanya karamat kemuliaan-kemuliaan, boleh jalan dan cahaya, taubat tahani, orang lipat bumi, tayyul ardi dan seumpamanya. Ini tentang dipanggil ayubur ruh. Aib kita mempunyai ruh. Maka ilmu manakah yang nak membersihkan ketiga-tiga ini? Adakah ilmu fiqh? Adakah ilmu tauhid ataupun ilmu-ilmu yang lain? Tidak tentu. Ini dibincangkan dan dibahaskan dalam ilmu tasawuf.
Sebab itu dinamakan dengan tasawuf, sebab tasawuf itu diambil dari perkataan as-safa, bersih, suci dan juga hening. Ini secara ringkas saya menjelaskan sebab apa dinamakan ilmu tasawuf ini dengan tasawuf. Satu. Yang kedua, tengok. Sebab apa dinamakan ilmu tasawuf ini juga dengan ilmu qalbi. Ini kita bincang secara ringkas tuan-tuan. Dia panggil ilmu qalbi, maksudnya ilmu hati. Sebab apa dinamakan ilmu tasawuf ini dengan ilmu hati? Kerana jawabnya, kerana ilmu tasawuf ini ialah dia membincangkan mengenai hati kita. Yang di mana hati kita itulah tentuan tempat tilik ataupun sebagai tempat pandangan Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum aw kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak menilik dan juga tidak memandang kepada rupa-rupa keras kamu, kepada tubuh badan kamu, tetapi hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilik dan juga memandang kepada hati-hati kamu. Dan maka sebab itu juga tuan-tuan, ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini dinamakan ilmu qalbi, dipanggil ilmu hati. Sebab Tuhan kita dia pandang-pandang hati, bukan dia tengok kepada zahir kita. Itu di sini. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang membincangkan tentang amalan-amalan hati. Kerana amalan-amalan hati itu tuan-tuan, dia lebih baik lagi daripada amalan-amalan zahir, anggota zahir. Sebab itu ulama tasawuf mengatakan bahawa zarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Artinya satu zarrah, yakni sebesar semut yang kecil, kalau mengikut pandangan dan pendapat seorang ulama tafsir iaitu Mujahid, dia mentafsirkan zarrah itu dengan makna asrarun namlah. Artinya semut yang paling kecil sekali, sebesar semut yang paling kecil itu dia kata zarratun min a'malil qulub. Artinya sebesar semut yang kecil daripada amalan-amalan hati, khairun, lebih baik, min amsalil jibal an min a'malil jawarih, lebih baik lagi daripada umpama-umpama bukit gunung-gunung yang besar daripada amalan-amalan anggota zahir. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau kita buat amalan anggota yang zahir, contohnya kita semayang sunat, puasa, zakat, ibadah haji dan umrah, jika ni amal-amal anggota zahir, kalau dah dihimpunkan amalan-amalan kita ni, maka ternyata himpunan itu jadi sebesar gunung contohnya. Tetapi tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyur, tidak ada hudur, tidak ada khudur di dalam amal-amal ibadah tersebut, sedikit pun Tuhan tak pandang. Tapi kalau kita buat amalan yang sedikit tetapi ternyata di dalam hati kita itu ada ikhlas, itu lebih baik lagi daripada kita buat amalan yang banyak tapi tidak ada ikhlas. Inilah maknanya darratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Ini dibincangkan ilmu apa? Namanya ilmu hati. Sebab hati kita tempat tilik, tempat pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan tak banyak menzuri kalau kita buat amalan yang banyak sekalipun tapi tidak ada ikhlas dan hati tak jadi. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri min kibari tabi'in radiyallahu anhu kata law saftu raka'atain law saftu fi raka'atain lakafatan. Kalaulah jernih hati aku di dalam dua rakaat semayang, maka dua rakaat semayang itu sudah memadai dan mencukupi bagi aku. Aku tak payah banyak 1000 rakaat semayang, tapi tidak ada ikhlas, tidak ada kejernihan hati, tidak ada putih dan hening hati semata-mata kerana Allah, tidak ada faedahnya tanpa kerana kita semayang 1000 rakaat pun dengan tidak ada ikhlas dan khusyuk. Tapi kalau dua rakaat yang terayang ada di dalamnya ikhlas, yang ada di dalamnya khusyuk, khudu' pada Allah Subhanahu wa taala, itu kata Imam Hasan Basri la kafatan, sudah memadai dua rakaat itu kepada aku, cukup dah. Tak perlu sembahyang banyak-banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala memandang hati, bukan dia tengok kuantiti, tapi dia tengok kualiti kita. Maka perbaikkanlah tentuan, perlindungkanlah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hati, daripada tempat pandangan manusia. Pakaian kita, zahir tubuh badan, wajah kita, ini pandangan manusia. Hati kita itu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk nak membaiki hati, maka tak dapat tidak mesti kita kena mempelajari ilmu ini. Ia bagi ilmu tasawuf juga dinamakan ilmu qalbi, ilmu hati. Dua, yang ketiga tengok. Dia kata ilmu tasawuf ini juga tentuan dinamakan dengan ilmu batin. Ada berbagai macam makna. Ada batin dengan makna ilmu dalam, dan ada juga batin dengan makna yang tersembunyi. Tapi kalau kita tengok dua-dua itu betul, ilmu batin ialah ilmu yang tersembunyi dalam hati kita. Siapa pun tak tahu ilmu ini, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang khianat dan juga apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita, artinya hati-hati kita. Semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalaulah contohnya kita ikhlas, siapa yang tahu keikhlasan kita dalam hati? Siapa pun tak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Berarti di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ikhlasu sirrun min asrari istawdi'tuhu fi qalbi 'abdi. Ikhlas itu adalah merupakan satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku yang aku simpan ataupun yang aku taruhkan dia di dalam hati hamba aku. Siapa pun tak tahu. Itu dia bagi ilmu ikhlas, khusyuk dan seumpamanya khudur hati. Kesemua ini masuk dalam perkara batin. Dia bagi perkara yang dalam, perkara yang tersembunyi. Maka ilmu ini membincang benda itu, benda cipta perkara tersembunyi, ikhlas dan semua lagi di dalam itu. Maka sebab itulah tuan-tuan dinamakan ilmu tasawuf dengan ilmu batin. Baik, kita tengok lagi. Apa lagi nama ilmu ini selain daripada yang disebutkan dasar?
Dia kata ilmu ini juga dinamakan dengan ilmu laduni. Apa dia makna ilmu laduni? Ladun, kalau kita tengok dalam segi-segi bahasa, maknanya apa? Ilmu ladun. Ladun ni tengok ada, kalau kita baca ladun saja makna menunjuk. Min ladun Adam ila Nabi ila, semenjuk daripada Nabi Adam. Tapi itu ladun saja. Bila kita sebut ladun ni, maknanya di samping ataupun di sisi. Tapi kita terjemah yang bahasa paling mudah sekali, bila kita sebut kata ilmu laduni, artinya ilmu yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Tuhan campurkan ilmu tersebut di dalam hati hamba dia. Ketika mana? Ketika hati hamba dia itu bersih daripada ayar dan juga akhdar, Tuhan akan campurkan ilmu. Jadi bagi ilmu dan dunia, mana ilmu yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada perantaraan siapa-siapa pun, dengan tidak perawatan, dengan tidak ada wasitah ataupun perantaraan masyayikh, jadinya guru-guru yang mengajar, tidak ada. Dan contohnya juga kita tengok sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan ilmu dan dunia pada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tuhan kata apa? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Wa'allamnahu, dhamir hu di situ di marji' dhamir dia kembali kepada Nabi Allah Khidir. Wa'allamnahu, artinya dan telah kami ajarkan dia kan Khidir itu, min ladunna ilma, daripada sisi kami akan ilmu pengetahuan. Hadis ini dia panggil terbitnya istilah ilmu ladunni. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata apa sebelum daripada ayat Quran, wa kana fadlullahi alaika azima. Tuhan kata apa? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan engkau wahai Muhammad ma lam takun ta'lam, ilmu yang adalah engkau belum tahu. Itu dia panggil apa? Ilmu laduni. Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman, dan adalah limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap engkau wahai Muhammad, itu amat besar. Cuba tentukan tema ini di dalam Al-Quran menceritakan ilmu dan dunia, ilmu yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan campurkan di dalam hati hamba-Nya. Ketika mana? Ketika hati hamba-Nya itu bersih daripada ayat, artinya segala sesuatu yang berlaku pada Allah, dan juga akhdar kaduraj, artinya kekeruhan-kekeruhan dunia, Allah Tuhan akan campurkan. Sebagaimana satu orang daripada kalangan ulama tasawuf, namanya ialah Abu Yazid Al-Bastami, itu kunyahnya, namanya Isa bin Taifur, itu nama Abu Yazid Al-Bastami. Pernah satu ketika dia berjumpa dengan seorang ulama zahir, maka dia pun menyebut dengan perkataannya, dia kata apa? Dia kata, akhastum ilmakum mayyitan an mayyitin, wa akhazna ilmana minal hayy alladhi la yamut. Dia kata, kamu wahai ulama-ulama zahir, kamu mengambil ilmu kamu daripada
maksudnya dia belajar daripada seorang guru, guru itu mati. Kemudian guru ini belajar daripada gurunya, guru pun mati juga. Begitulah seterusnya. Sedangkan kami, yakni ulama-ulama tasawuf, kami mengambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup tak mati. Kami akhazna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup yang tak mati. Betul kan? Bila Imam Abu Yazid Al-Bastami mengeluarkan perkataan ini, maka ulama sahih ini tanya membalik kepada dia, mana dalil engkau daripada Al-Quran? Mana dalil engkau yang bukti yang kukuh, yang konkret? Dalil engkau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kata-kata engkau ini? Maka Imam Abu Yazid Al-Bastami kata, ya, ada dalil daripada Al-Quran dan juga ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada pun dalil daripada Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala akan ajarkan kamu ilmu yang kamu tak tahu. Yu'allimukumullah. Artinya tuan, bila seorang itu menjunjungkan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, segala dengan Tuhan, bersih jiwanya, bersih ruhnya, nafsunya daripada aliyah dan adab, ketika itu Tuhan akan ajarkan kepada dia ilmu yang dia belum tahu. Itulah namanya ilmu laduni, ilmu yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan campurkan ke dalam hati dia. Baik. Lepas tu dia jawab lagi, adapun dalil yang kedua, iaitu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata ilmu laduni itu mana? Iaitu satu hadis dia kata yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, hadis yang berbunyi, man 'amila bima 'alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Artinya barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, thumma ja'ala bima 'alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempusakakan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Jadi ilmu ma lam ya'lam ilmu apa? Inilah namanya ilmu laduni. Ilmu yang masa datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan campakkan ke dalam hati hamba. Baik. Maka sebab itulah tuan-tuan dinamakan ilmu tasawuf ini juga dengan ilmu laduni. Baik. Tengok lagi. Apa lagi nama yang lain selain daripada nama ni? Dia kata, dan dinamakan juga ilmu tasawuf ni tuan-tuan dengan kata ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah. Mukasyafah ni kalau dalam bahasa kita panggil bahawa ilmu yang tersingkap. Ilmu yang tersingkap segala kirai-kirai ataupun tabir-tabir yang menghalangkan kita daripada syuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mempelajari ilmu ini tuan-tuan, maka akan tersingkaplah segala tutupan-tutupan, hijab-hijab daripada asalnya kita tidak dapat syuhud, tidak dapat muraqabah dan musyahadah Allah, maka kita dapat syuhud dan musyahadah muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak dapat syuhud ataupun muraqabah ataupun supaya segala tirai-tirai hijab-hijab tadi ini tersingkap, membagi terbuka, maka
mesti kita mempelajari ilmu ini dan juga mengamalkan segala ilmu-ilmu ini. Sebagaimana kata seorang ulama tasawuf, namanya ialah Syekh Abu Madian Tukuniyah, yang namanya Syu'aib. Syekh Abu Madian di dalam hikamnya ada menyebut dengan satu kata-kata yang ringkas tapi cukup mengandungi makna yang luas di dalamnya. Jadi beliau kata apa? Dia kata, man lam yakhla'il idara lam turfa' lahul asbab. Man lam yakhla'il izara lam turfa' lahul astar. Apa maksud? Kalau kita terjemah dulu mengikut bahasa, kalau mengikut bahasa, man lam yakhla'il izara, artinya sesiapa yang tidak menanggalkan kain pakainya. Izara itu dia bagi kain pakai. So, macam kita pakai kain belakang itu bagi izara. Ada hak kita pakai di sini selendang di depan Yerida. Man lam yakhla'il izara, artinya sesiapa yang tidak menanggalkan ataupun mencabutkan kain pakainya, lam turfa'allahul astar, nescaya tidak terangkat baginya segala tutupan. Jadi tuan-tuan, kalau kita pakai kain, kita tak sedar kain, nampak lah. Tak nampak kan? Kalau kita pakai kain, lepas tu kita buang lontih dengan kain, nampak? Nampak. Jadi, kalau orang panggil apa, nak bagi nampak benda-benda yang macam terkena lontih kain, bukan tuan-tuan. Itu bahasa. Sebab itu bahasanya umum. Tapi bila kita masuk pada istilah, itu bukan murah. Itu tuan-tuan, setakat kita mengerti bahasa, tak jadi kita letak mengerti istilah. Siapa yang mengerti bahasa saja tapi tidak mengerti istilah, wasak. Dia panggil wasak faham. Itu kita kena mengerti istilah-istilah dia sama dengan mengerti bahasa saja. Jadi maknanya di situ, man lam yakhla'il izar. Izar ini dia panggil pakai-pakai. Maka kain-pakai ini dia panggil isti'arah, pinjaman ataupun kinayah daripada sifat basyariah kita. Artinya sifat kemanusiaan kita. Artinya siapa-siapa yang tidak menanggal buangkan segala sifat-sifat kemanusiaan dia, maka Allah SWT tidak akan mengangkatkan tirai pembukaan makrifat dan asrar. Tak akan buka. Jadi nak membukakan segala tirai dan tutupan itu, hijab-hijab di dinding-dinding yang menghalangkan kita daripada mendapat asrar dan ma'arif, artinya rahsia-rahsia dan juga ma'rifat-ma'rifat pada Allah SWT, maka tak dapat kita. Mestilah kita kena menanggalkan, ini membuangkan segala sifat-sifat basyariah, artinya sifat-sifat kemanusiaan kita. Apa sifat manusia tuan-tuan? Manusia dia suka makan banyak, itu dia bagi sifat manusia. Cuba kita buang-buang sikap buruk kita yang suka makan banyak, makan sikit saja. Apalagi sifat basyariah, sifat basyariah manusia ni jangan suka cakap banyak, fudul kalam. Cakap banyak perkara-perkara yang tak ada faedah dan juga tidak ada manfaat. Cuba kita buang-buang sikap cakap banyak tu kepada bercakap sedikit yang penuh dengan isi. Selagi mana kita tidak buang sifat basyariah tadi, selagi itu tidak akan tersingkap bagi kita rahsia-rahsia ketuhanan, rahsia-rahsia ma'rifatullah. Maka sebab itu tuan-tuan, ilmu tasawuf ini dinamakan dia dengan ilmu mukasyafah. Baik, ini ringkas. Seterusnya kita tengok lagi masa kita. Ilmu ini juga tuan-tuan, ilmu tasawuf ini juga dinamakan dengan ilmu asrar, ilmu rahsia-rahsia.
bahwa sebab ilmu tasawuf yang apabila seorang itu beramal dengan dia dengan penuh ikhlas hati semata-mata kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan hatinya dengan rahsia-rahsia dan ma'rifah. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu dalam kitab Hikamnya, antara menikahkan di taman jadi. Nah, kan ada orang menanya kita ikam di taman jadi. Tanya apa kata tuan punya kita ikam? Tentu pelajarilah kita ikam ni satu perkara yang sangat bagus. Sebab kata-kata mereka adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah, ilmu yang memberi nafa'. Yang dapat memberi memimpin, memujuk ataupun juga memkuatkan hati. Jadi saya akan tanyakan. Ada dalam kita ikam Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu anhu kata, farrib qalbaka minal aryan yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Apa maksud farrib qalbaka minal aryan? Artinya kosongkanlah hati kamu itu daripada segala aghyar. Aghyar ini maksudnya segala sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita buangkan daripada hati kita. Cuma bagi ada di dalam hati kita itu Allah. Hak lain kepada Allah kita buangkan. Tumna farrid, kosongkan hati kamu minal aghyar. Dan tuan, apa faedahnya apabila hati kita buang, kosongkan segala sesuatu yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya yang ada dalam hati kita Allah je. Ingat Allah je. Zikrullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tentu apa natijah, apa faedah yang kita dapat? Kata Syekh, yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan hati kamu itu bil ma'arif, dengan ma'rifah-ma'rifah wal asrar, dan juga segala rahsia-rahsia Tuhan. Maka ilmu ini dinamakan dengan ilmu asrar. Dan ilmu rahsia-rahsia. Sebab rahsia itu Tuhan akan campurkan, Tuhan akan lontarkan, ilhamkan di dalam hati hamba-hambanya yang bersih, yang kosong. Sebab itu seorang ulama tasawuf ada saya baca di dalam satu kitab namanya Nafa'isud Durar wal Hikam. Nafa'isud Durar wal Hikam ini dipanggil satu kitab yang bagus, iaitu dipanggil himpunan-himpunan kata-kata hikmah dan juga permata-permata yang bernilai, yang berharga daripada kata-kata ulama tasawuf. Jadi di antara katanya ialah kata Abu Khalid Az-Zanji rahimahullah ta'ala, seorang ahli sufi yang terkemuka di zamannya. Dia kata apa? Al-ulumul ilahiyyatu la tanzilu illa fil aw'iyatil fariqah. Al-ulumul ilahiyyah, artinya ilmu-ilmu ketuhanan, itulah orang panggil ilmu-ilmu rahsia. La tanzilu, ia akan turun, illa fil awiyatil fariqah, melainkan di dalam bekas-bekas yang kosong. Al-awiyah fariqah maksudnya hati-hati yang kosong daripada segala sesuatu yang lain kepada Allah, barulah ilmu itu akan turun duduk di dalamnya. Jadi kalau tertuan nak rahsia-rahsia dan makrifat Tuhan ini berada di dalam hati kita,
dalam bekas-bekas di dalam hati kita, mesti hati kita dikosongkan, mengosongkan segala area dan hadap, baru ilmu itu akan meletak dalam hati. Maka ilmu itu namanya asbab. Jadi ilmu tasawuf dinamakan juga dengan ilmu asrar. Baik, apalagi namanya kita dengar. Dia kata di antara nama ilmu tasawuf ini juga ialah namanya al-ilmu al-matnun. Ilmu hakikat, ilmu zuqi dan ilmu wujudani. Ilmu zuq artinya ilmu yang bahasa-bahasa. Ilmu ni bukan bahasa ibarat, dia bahasa rasa. Sebab itu ulama tasawuf kata man lam yazuq lam yadri, siapa tak rasa maka dia tak tahu. Bila dia rasa barulah dia tahu, kalau dia tak rasa dia tak tahu ilmu ni. Bila dia tak rasa tentang, dia tak rasa sedap, bila tak rasa sedap baru dia nak cakap apa buat tu ini ilmu ni apa, pasal dia tak rasa. Dan juga ilmu ini juga tetap dinamakan dengan ilmu wujudani. Artinya ilmu yang masuk dahatan hati kita, hati kita yang dapat. Ataupun di dalam istilah yang lain boleh juga kita sebut sebagai kata ilmu yang masuk pengalaman yang kita lalui, juzuk wujudani. Dan ilmu ini juga dinamakan dengan ilmu maknun. Maksudnya ilmu yang tersembunyi. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kita bersabda, inna minal ilmi kahayatil maknun la ya'lamuha illa al-ulama billah. Fa idza azharuhu ankarahu ahlul ghurrati billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal ilmi kahayatil maknun. Artinya sesungguhnya ada sebahagian daripada ilmu itu diumpamakan seperti sesuatu yang tersembunyi. La ya'lamuha illa al-ulama billah, yang tidak dapat mengetahui ilmu-ilmu ini kecuali al-ulama billah. Artinya orang yang alim, orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat tahu ilmu ini. Sebab itu dia kata fa'idha azharuhu, apabila ulama-ulama ini memperzahirkan, memperluaskan ilmu-ilmu ini, memperzahirkan kepada orang-orang awam, ankarahu ahlul ghurrati billah, pasti orang-orang yang permulaan nak belajar ilmu akan mengingkar ilmu ini. Waktu tuan-tuan, bila kita ajarkan ilmu ini kepada orang yang tak erti istilah ataupun tak pandai istilah, dalam istilah tersebut orang-orang yang macam ini disebut sebagai ahdats. Artinya orang-orang yang baru nak belajar ataupun tak belajar langsung tentang ilmu ini, bila kita menceritakan benda ini pada mereka, pasti mereka akan mengingkarkan. Apa orang belajar ilmu? Tak nampak, tak masuk akal. Nah, inilah tuan-tuan yang disebutkan sebagai al-ilmul maknun, yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Tuhan kita, dan beberapa lagi namanya yang lain daripada yang tersebut itu, banyak lagi lah kalau kita nak sebutkan nama-nama bagi ilmu tasawuf ini, kerana terlalu banyak sahaja. Pasal pun nama ilmu tasawuf ini banyak sahaja, jawabnya ialah kerana mulianya ilmu ini. Baik, maka tuan-tuan kita tengok sikit lagi tiga perkara yang kita belajar pada malam ni.
adalah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu qarrama wajhah. Kemudian beliau diturunkan sampai kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian ilmu tasawuf ini ada banyak nama dia. Sebab apa banyak nama? Sebab ilmu ini adalah merupakan ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini kita nak belajar pada malam ini tentang dasar-dasar ilmu tasawuf ataupun prinsip-prinsip ilmu tasawuf. Apa dia? Iaitu tempat ambilan dia, dipanggil mustanad dia. Sebab ada orang menuduh kata belajar ilmu tasawuf ini sesat. Belajar ilmu tasawuf ini tidak bukan ada di dalam Quran dan Sunnah dan sebagainya lagi. Semuanya itu tentuan adalah merupakan fitnah-fitnah daripada orang-orang yang jahil, ataupun fitnah-fitnah daripada orang-orang yang mencemburui kaum ulama-ulama sufi. Itu mereka mengatakan ahli-ahli sufi ini sesat, buat perkara-perkara bid'ah. Maka kita tengok tentuan hakikatnya, realitinya, ataupun disebut sebagai al-waqi' al-malmus, hakikat kenyataan dia macam mana? Ilmu tasawuf ni tempat ambilan dia. Datang musannif kita rahimahullah ta'ala, dia kata, dan ada pun tempat ambil ilmu ini, dia panggil masadir dia, sumber. Kalau bahasa sekarang panggil sumber-sumber ilmu tasawuf ini diambil daripada mana? Maka iaitu daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada perkataan segala ahlinya, ahli ilmu ini, yang sampai mereka itu kepada martabat yang diterima orang akan berkata. Inilah daripada tiga sumber masadir. Dan sumber-sumber ilmu tasawuf iaitu diambil daripada pertama sumber Al-Quran, yang kedua sumbernya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga sumbernya ialah daripada perkataan-perkataan ulama tasawuf yang diiktiraf. Baik, kalau kita habang saja tuan-tuan, tak terangkan satu-satu masalah yang tak faham, cuba kita tengok. Di antara sumber Al-Quran, ulama-ulama ambil ilmu tasawuf pada sumber Al-Quran ialah, cuba kita pandang dan